Korban ya. Selamat, bisa diterangkan nih soal kecelakaan di sini, Pak? Baik, mohon izin melaporkan pada hari ini Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 04.00 telah terjadi musibah kecelakaan lalu lintas di wilayah Karangreja, Kabupaten Purbalingga yang menimpa sebuah kendaraan bis yang dikemudikan oleh Mas Bambang Wisiono. Untuk bis ini informasi dari daerah Kudus menuju Kabupaten Banyumas. Mengangkut siswa katanya untuk berwisata ya. Untuk bis ini mengangkut rombongan siswa dari MI Ma'arif Kudus menuju wilayah Kabupaten Banyumas di Batu Raden. Dan dugaan sementara penyebab kecelakaan ini apa, Pak? Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Purbalingga. Terus korbannya, Pak? Untuk korban keseluruhan untuk total penumpang ada 55, kemudian untuk luka ringan sebanyak 21 orang, untuk meninggal 1 orang. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya sesuai arahan dari pimpinan kami yaitu Bapak Kapolres dan Bapak Kasatlantas, untuk penumpang yang dalam keadaan sehat yaitu sekitar 33 orang sudah kami koordinasikan untuk dicarikan bis, kemudian akan dikembalikan ke wilayah Kudus. Oke. Ya. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.